Apa khabar, Memrik? Saya Sidi Carmen. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk menulis ayat yang mempunyai makna peribahasa. Ya, kita akan gunakan satu kaedah yang dinamakan pembaca. Apa itu pembaca? Pembaca adalah pe yang pertama ialah peribahasa. Jadi, apa itu pembaca? Pertama ialah peribahasa. Jadi, mesti ada peribahasa. Alah, mudah saja. Cari dalam senarai. Pilih satu peribahasa yang sesuai, yang hendak dijadikan ayat. Kemudian, apakah maknanya? Contohnya, hidung tinggi. Maknanya ialah orang yang sombong. Jadi, selepas dapat makna tu, kita fikirkan. Hidung tinggi, orang yang sombong berdasarkan dua perkara. Orang dan kedua, yang sombong. Jadi, ingat tu, kita akan berikan contoh selepas itu. Jadi, contoh. Orang yang sombong. Katakanlah Sidi Carmen lah. Sidi Carmen sombong. Contoh apa Sidi Carmen lakukan? Oh, dia suka memuji-muji kepandaiannya. Sidi Carmen suka memuji-muji kepandaian dirinya sendiri. Itu contohnya. Jadi contoh itu berdasarkan dua perkara kan? Orang Sidi Carmen yang sombong memuji-muji dirinya sendiri. Jahat Sidi Carmen ni. Dan selepas itu barulah kita bina ayat. Sidi Carmen suka memuji-muji dirinya sendiri kerana dia hidung tinggi. Ada pula peribahasa dalam ayat tu. Jadi mudah kan? Jadi itulah sistem pembaca untuk menghasilkan ayat berperibahasa. Ya, nanti Sidi Carmen akan tunjukkan contoh bagaimana untuk menulis ayat berperibahasa satu persatu. Ya, sampai di sini, ya kita akan jumpa lagi. Bye.